Hai perwira rimba raya, mari kita bekerja menguji hutan rimba dengan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini kayu dari mana Pak? Dari marga ini. Dari marga, marga. Ya, Pak. Bukan di kawasan ya? Bukan. Ya, jadi kami dari Polhut Pak. Perkenalkan saya Rono Suryono. Menghimbau Pak, karena Bapak sekalian ini petani di sekitar hutan, kami mohon untuk membantu kami Pak. Kalau ada yang istilahnya mencurigakan, ada orang nebang kayu di dalam kawasan itu, mohon untuk diperingatkan dan dilaporkan kami Pak. Ya, jadi di sini fungsi Polhut selain patroli, kami juga melakukan sosialisasi tentang aturan hukum Pak. Aturan hukum menebang kayu dalam hutan ekologi. Ini leafletnya terkait dengan sanksi hukum perusakan hutan Pak dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Pak. Nah nanti orang perseorangan ini tanya 500 juta sampai 2,5 miliar Pak. Nah berikut juga orang-orang yang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai. Ini walaupun sengaja nggak sengaja bisa kena aturan hukum juga Pak. Misalkan Bapak, karena Bapak ini nggak tahu disuruh muat gitu kan, disuruh muat aja, yang menebang kayu dapat membantu rekan-rekan kami Polhut untuk pengamanan hutannya Pak. Ya, ini ada peraturan-peraturannya. Nah nanti kalau misalkan ingin peraturan secara lengkap, secara utuh 92 halaman, tinggal di scan aja Pak, di sini Pak ada barcode-nya. Tempat kita bekerja, rimba raya, indah permainan mulia, mata-mata tempat kita bekerja.